mencari uang lagi nih guys, mencari uang yang banyak dengan cara datengin rumah misterius. Itu loh teman-teman, katanya deket cake shop itu ada rumah misterius. Wah, emang bener banyak uangnya di situ. Yaudah, langsung aja kalau gitu Sakuranya harus ganti baju dulu ya guys. Cerah, soalnya masih pakai baju Wonderland abis ngalahin Ultraman. Buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, aku sudah tahu caranya basmi Ultraman yang ada di query teman-teman. Jadi kalian langsung cek aja ya di video sebelumnya. So kalau gitu ganti baju apa ya? Yang keren nih guys, karena ini mau datang ke rumah misterius. Sepertinya aku akan pakai baju. Oh ini aja nih, leather suit ini aja nih. Nah tapi jangan warna ungu seperti ibu Rinka. Warna apa ya guys? Warna merah marun. Wah terang banget. Nah, kayaknya bagus sih guys warna merah ini. Oke deh, terus rambutnya jangan seperti ini ya, kita ganti. Seperti apa ya? Yang ini aja gimana? Nah, kurang bagus guys, unyu-unyu banget. Atau seperti Ayumi aja guys. Kurang cocok. Apa ya teman-teman? Atau seperti ini? Tidak cocok. Atau ini? Tidak juga. Aduh, aku bingung, rambutnya aja bingung nih guys. Yaudahlah, diikat aja seperti ini ya guys. Atau seperti Cika aja, seperti Cika aja deh. Terus warnanya, coba ya, kalau merah marun sekali, bagus gak? Nah, bagus nih. Matanya ganti ya, warna biru. Nah, iya bagus warna biru guys. Pakai aksesoris, pakai bandu seperti ini? Oh, nggak usah kan, sudah pakai ini ya, ikat rambut. Sudah cukup lah teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Yaudah deh, kalau gitu Sakurani simpen dulu senjatanya. Oke guys, kalau gitu aku pengen ini aja, naik mobil aja deh. Yuk, kita kan mau pergi soalnya guys. Tapi sebelum itu, aku pengen ganti warna mobil dulu ya teman-teman. Kita ganti warna mobilnya jadi apa ya? Sepertinya aku mau ganti merah marun aja deh. Ayo kita muter dulu. Terus aku kesini ganti warnanya jadi merah marun. Nah sudah nih guys. Oke, abis itu aku pengen ke Shrine Maiden dulu deh teman-teman. Aku pengen beli nyawa dulu nih. Soalnya takutnya ya nanti aku KO lagi. Kan itu rumah misterius, siapa tahu ada hantu yang mau melawan Sakurani. Ih, serem. Ayo Sakurani. Ya, kita ke Shrine Maiden dulu ya. Kita beli dulu nyawanya. Nah, sudah guys. Sip. Oke, aku kesini dulu ya teman-teman. Ayo. Kita berdoa dulu. Tapi kayaknya aku belinya di sini aja deh. Shrine Maiden. Shrine Maiden. Nah, ini dia nih guys. Oke, kita beli ya. Mbak Shrine, beli dong. Kita beli satu-satu semuanya. 3.000. Terima kasih Mbak Shrine. Abis itu jangan lupa berdoa ya guys. Oke, kita berdoa dulu di sini. Nah, deketin lagi. Ya, lempar koin. Semoga selamat sampai tujuan ke rumah misterius. Takut ketemu hantu guys. Ada Sakurani, buruan. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke tempat lokasi yang mau dituju guys. Itu tuh ada kalau nggak salah deket itu loh guys, apa namanya, kolam renang yang ada deket tengkoraknya itu teman-teman. Mungkin aku akan lewat sini aja deh. Gak apa-apa, agak muter lebih jauh dikit ya guys. Pokoknya perjalanannya lurus aja. Itu ada Mas Ayumu. Dia cuman muter-muter aja di situ loh teman-teman. Gak ada kerjaan. Buat kalian yang belum nonton, aku ngikutin Mas Ayumu yang waju warna hijau itu guys. Kalian langsung aja cek di channel Anime Game ya teman-teman, karena di sana aku juga upload video Gen Sakura loh. Oke, kalau gitu kita belok ke sini. Setelah itu aku akan lewat sini guys, perumahan yang ada rumahnya Chika, Ibu Rinka dan lain-lain. Kita lewat sini aja ya guys. Setelah itu rumahnya nah, ini nih guys, rumah-rumah misterius ya, lihat tuh. Plangnya sih aku nggak tahu bahasanya, susah nggak ngerti. Aku berhenti di sini aja deh kalau gitu. Kita berhenti rumah pertama dulu ya guys. Nah, kalian lihat deh teman-teman, ini rumahnya sama semua loh. Aku coba pengen masukin dari rumah yang ini. Coba ya guys, kita masukin dari rumah yang ini. Pengen lihat sih. Sebenarnya kalau lihat pakai jetpack, ini ada ruang tamu, ada tempat tidur. Oke, aku pengen banget masuk ke dalamnya guys. Yuk, aku pengen coba pakai zabuton ya teman-teman. Ayo kita deket dari sini dulu. Kita masuk ke dalam.
Nah, aku pengen coba masuk dulu ya guys. Sakurani deketan. Nah, sudah guys. Kita langsung maju, maju, maju. Masuk ke dalam. Nah, aku sudah masuk ke dalam teman-teman. Coba kita menembus lagi dindingnya. Nah, sudah nih. Oke, naik ke tangga. Terus, 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 terus. Oh, ini guys. Ada tempat tidurnya. Coba lihat teman-teman. Tempat tidurnya ada dua nih. Sakurani, kamu mau tinggal di sini? Enggak. Gak ada penghuninya loh guys. Rumah yang ini sama rumah yang di sebelahnya sama loh teman-teman. Coba kalau berdiri bisa gak? Nah, gak bisa. Dia ada di atas genteng guys. Lucu banget. Ya ampun. Ya ampun guys. Kok bisa begitu ya? Oke, kalau gitu. Ini rumahnya juga sama loh teman-teman. Tuh sama semuanya guys. Ini juga deh. Banyak sekali ya. Kalau ini tempat apa ya teman-teman? Ini tempat apa ya guys? Coba, aku pengen masuk juga guys. Ini tempat apa sih? Apa jangan-jangan ini semua rumah misteriusnya teman-teman? Deketan dikit Sakurani. Nah, ayo deketan. Nah, sudah guys, sudah masuk. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Kita lihat apakah ada orang di dalam sini. Kita lihat ya guys. Ya. Tidak ada teman-teman. Kosong. Lihat kan guys, tidak ada apa-apa kan di dalam sini kan. Aduh, yaudah Sakurani, ditinggalin jabutannya di sana. Yaudah, selesai nih guys. Aku udah tahu nih, ternyata gak ada orang sama sekali di sini. Apa kita bisa dapat uang dari rumah ini teman-teman? Aku bingung, gimana ya. Oh, apa kita coba turun. Nah, coba turun ya guys. Kita coba berdiri di atas gentengnya ini guys. Yap. Ancur teman-teman. Aduh, ancur guys, gimana ini. Oh, Sakurani, itu ada orang di situ. Awas, ada orang di situ. Wah, ini penjahatnya. Dia tiba-tiba muncul dari mana guys. Dia muncul dari mana. Aduh, Sakurani, bangun. Aduh, ampun. Mana dia, mana. Nih. Kena dia, ada lagi dua orang. Kena kamu, kena. Aduh, lihat ya. Oh, ada uang lagi guys. Yeay, dapat lagi 1000 yen. Mantap. Lagi. Oh, ini dia rumahnya sudah runtuh, teman-teman. Ini berapa ya? Banyak banget tuh, guys. Coba kita dapetin. Wow, 2000 yen. Totalnya aku dapat 4000 yen loh. Asik. Seneng banget, guys. Itu penjahatnya bisa aku bawa enggak ya, teman-teman? Nih ya, aku bawa bisa enggak, guys? Bisa, guys. Bisa teman-teman, hanya satu rumah aja berarti. Senang sekali teman-teman, kita berhasil mengalahkan musuh yang tiba-tiba datang kayak hantu. Misterius banget tuh jabutan aku aja masih ada di atas itu. Satu lagi aku bawa juga. Dia bisa nggak aku bawa? Dia kayak kenapa sih ini? Kok dia kayak gitu ya guys, gelugut. Ya ampun, lihat tuh basokannya gede banget teman-teman, senjatanya. Ya udahlah, kita taruh di sini aja. Berhasil teman-teman, kita melawakan dua penjahat yang tiba-tiba muncul. Nah, tiba-tiba hilang. Kan aku bilang apa kan? Ya ini hantu teman-teman, seru banget. Ya ampun guys, sampai di sini dulu aja kalau begitu. Ya udah, yang penting kan sudah tahu aku dapat 4000 yen dari rumah misterius yang ada dekat dekat mana ya? Dekat cake shop sama toko bunga tuh. Tiba-tiba mereka menghilang. Aduh, ya sudahlah, sampai di sini dulu aja teman-teman. Buat kalian yang suka video aku kali ini, jangan lupa di like biasa jempolnya, dan subscribe juga channel aku, dan subscribe juga channel Aningnya Game ya guys, karena di sana aku juga upload video hampir setiap hari loh. So kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Aning Game selanjutnya ya.